Ya, assalamualaikum, selamat malam, ketemu lagi dengan saya di Geopara Entertainment. Kali ini edisi GGKO, Kedai Kopi. Ya, kali ini saya sudah di School Coffee dan saya ingin mencoba salah satu kopi, kopi favorit ini. Ya, mari kita mulai. Yang ini kan yang karamel gitu, rekomendasi ya. Oke, karena latte juga ada juga. Bisa es, bisa hot. Bisa hot. Yang hot aja. Yang hot aja. Boleh ya, biar tahu. Kita siap cara bikin ya. Ya, untuk pertama kita kasih susu yang udah di steam. Susunya apa? Untuk susunya kita pakai SKM. Iya, 25 sampai 30. Iya, 25 sampai 30. Benar. Gram. 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 Benar. Ya, terus untuk selanjutnya pakai di foam, permisi. Foamnya foam fresh milk. Ya. Fresh milknya kita pakai Indomilk untuk macchiato. Jadi kenapa kita bilang makasih itu? Untuk ini tetap di 25 dan 30. Jadi kandungan susunya dari yang SKM dan si fresh milknya 50-50. Setengah manis. Yep. Milk. Total jadi 50. Yep. Sekitar ini. Ya. Untuk itu setelah itu kita kasih robusta. Robusta. Iya, untuk kopinya kita pakai robusta itu 20. Pakai robustanya. Dan iya, nah, pemirsa saya coba. Foamnya terasa banget. Untuk biar rasa kopinya diaduk. Rekomendasi. Yang mau coba datang ke Studio Coffee. Jadi jalan Binaya nomor 26. Oke.